Kapalnya hilang. Kapalnya hilang. Cepat lari. Chapter 4. Menegangkan juga. Aku harus pulang. Aku kembali ke hutan. Pasti ada cara untuk kabur. Apakah ada cara untuk kabur, saudara-saudara? Rumahnya masih bagus ya, udah lama listrik masih nyala. Nyala gitu listriknya. Nggak merhatiin. Campur-campur, iya. Nah, gue harus kemana sih, Pak? Emang-emang masih puter-puter dulu gitu? Baru ada ini tanda panah. Duh, gelap banget lagi. Kelihatan nggak sama Kiki sama teman-teman? Syukurlah gue keluar dari tempat ini. Kabur! Gue kemana? Nggak ada aja. Oh, itu suara apa? Aku dengar langkah kaki. Susah untuk melihat. Kira tanap seseorang napas gua gitu. Nggak apa-apa kelihatan nggak kayak kan. Duh, aku lemah sekali dan akan menjadi mangsa binatang buas. Kena master up. Master up itu apa? Kabur. Apa tuh? Apa nih? Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Oh, langkah kakinya berhenti. Udah gak ngejar lagi. Oh, ini tempat kita awal nih. Ke kapal. Mana kapalnya? Berisik amat, iya. Kapalnya hilang. Kapalnya hilang. Waduh. Moncong. Ini yang ngebuntutin. Siang hari. Hah? Kenapa jadi ada tanda ini? Oh. Bukannya modal aja doang. Oh, dia tempat korban-korban berikutnya ya. Ya, gue bangke kaget sumpah. Sama gue juga kaget. Selesai. Apa kisah nyata? Hmm.
Moss, kuda termahal terjual dibeli oleh industri terkenal Jacob Wardwell. Jacob Wardwell telah menjadi pemilik Eclair. Main The House bang, coba The House apa? Gratis. Jacob Wardwell ngebeli pulau, lokasi dirahasiakan. Apa coba? Macam apa tuh? Ini kok kayak di sejarahnya beneran gitu. Chairman Sir Wardwell telah membeli pulau, dia mau privasi. Lokasinya akan tersembunyi. Free ada ya, oke. Wardwell kalah terus. Oh, dia kayaknya di bisnis ini deh, pacuan kuda. Pesta bensin, cedera. Wardwell membayar untuk berbagai pacuan status. Wardwell Mansion terbakar, seluruh keluarga jadi korban. Jacob Wardwell remain not found. Bisa bener gitu? Oke. Tragis juga ya. Close. Many years later. Apa nih? Iya sangat. Jadi gimana Om? Psikopat. Jadi dia kayaknya pengusaha gitu, terus dia beli apa namanya, beli kuda, terus terus-terusan pakai kuda itu sampai pacuan kuda kalah, terus bangkrut, udah jadi setan nih. Bisa jadi. After all this is because it's finally the island is looking for. Tapi gue nggak tahu ini kisah nyata apa bukan, soalnya tadi kayak dikasih clipping-clipping koran gitu. Malah susah ngeliatnya kalau ada warnanya. Ya, aku bunyi ini lagi. Aku telah mencari selama dari 20 tahun. Ayah, aku harap kamu masih hidup. Hah? Gua double merindingnya. Kayaknya kisah nyata, nggak tahu deh. Tamat. Tadi bapaknya, tadi anaknya kayaknya. Thank you for playing. If you enjoy, rate it on Steam. We so we can make similar experience in the future. Okay.